semakin edan, semakin ya enggak ngerti juga ya maksud. Ya memang ya berpon pada masing-masing manusianya sendiri. Ya terutama dari orang tua, jangan sampai enaknya terjerumusnya atau ya, tidak baik saja, tidak baik. Ya mungkin orang tuanya bisa memberikan memasukkan hal-hal positif, nah kayak mamahnya akhirnya sih udah bagus mendukung fungsinya untuk hal-hal yang positif menjalin gitu ya, karena sangat mendukung pasti orang tuanya juga sangat bangga gitu ya dong ya. Jadi ya untuk terhindar dari perjalanan bebas tersebut. Pendapat Finzi sama kayak Bang Madi, cuman ya karena pergaulan bebas itu kan bukan dari lingkungan sekitar juga awal itu kan banyak udah perantaranya kayak media sosial. Jadi saran Finzi itu gunain media sosial sebanyak mungkin, terus lebih baik tuh cari kayak daripada main media sosial, lebih baik cari kesibukan buat hal positif di usia produktif kayak umur kita sekarang ini. Oke, terima kasih Frizy. Jangan sia-siakan masa mudamu. Benar, jangan buang-buang masa mudamu ya. Nanti bisa terbuang ke tong sampah ya. Alhamdulillah, seperti saya bandel-bandel saya dulu, tapi alhamdulillah saya punya sesuatu yang saya banggakan. Oke, mantap. Cerdas. Tidak harus memakai narkotika. Tidak harus menghalalkan segala cara. Harus memakai cara yang ya diusahakan lah. Walaupun sakit tapi itu sakit dulu gitu ya, Bang ya. Oke. Oke deh, sobat kreatif, terima kasih yang udah WA yang belum aku bacain. Closing statement dulu deh sebelum kita tutup nih, Bang ya. Apa sih pesan-pesan Abang untuk anak-anak muda Indonesia khususnya Aceh? Pesannya untuk anak-anak muda di Provinsi Aceh, ya lakukanlah apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dengan cara berusaha. Ya harus yakin, sabar, dan kalau bisa memang menghadapi segala sesuatu itu positif thinking aja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau ada keinginan yang terus, apalagi kalau bagi saya ternyata Aceh itu memang keren di luaran. Aceh itu malah bagus. Ya, itu malah bagus. Apalagi saya didedikasi oleh orang-orang yang keren, abang-abang, kawan-kawan yang keren, memberikan motivasi, dukungan segala macam. Makanya saya bisa jadi seperti ini. Jadi kenapa kalian yang lain tidak bisa? Iya. Kalian juga keren, lebih keren dari kita mungkin. Iya, masih muda-muda. Iya. Karena dari dulu emang anak-anak Aceh itu memang talentanya luar biasa, cerdas-cerdas, keren-keren. Sampai hari ini, nah, mudah-mudahan kita doakan buat kawan-kawan yang generasi penerus yang harus bisa lebih keren lagi dari orang-orang sebelumnya. Amin. Amin. Oke, untuk Frenzy sendiri gimana? Untuk Frenzy sendiri yang kayak Frenzy bilang tadi, selaku kita masih muda, gunain waktu kita tuh sebaik mungkin untuk banyak-banyak berbuat hal positif di usia kita yang produktif. Nah, terus untuk melakukan hal itu semua, jangan lupa naik Yamaha Vino Grande 125 karena lebih stylish, irit, dan praktis.